Luncur ke TKP. Siap. 86. Hari ini tim Raja Wali Patroli 1 mengadakan patroli sekitaran wilayah hukum Jakarta Timur. Patroli kita lanjutkan ke arah Cibubur. Mabok lagi lo. Enggak Pak, minum doang Pak. Apaan ini? Woi, kapan lo? Teman Pak. Coba diri lo. Ini bapaknya teman. Lo ngapain nanti bro? Ini teman saya Pak aja. Boleh Pak. Kalau gua aku teman saya dipukulin. Ini yang tadi teman yang jurut. Tadi dipukulin. Maka teman saya samperin. Nyamperin. Ini teman saya. Berapa nama teman saya ini yang biasa teman saya dibacok Pak. Jangan dibacok ini mau dibacok di mana? Enggak tahu saya juga. Hah? Saya juga enggak tahu. 15 saya Pak. Ya sudah Pak. Ada kapan tembak? Ini aja Pak. Saya angkat tangan. Berapa? Teman saya. Kita mendapati laporan dari warga di daerah tersebut terjadi penyerangan oleh beberapa pemuda. Orang yang terlibat tawuran Bapak Sejagat ini mau siapa juga? Iya. Tenang aja dulu, Pak. Ini informasi warga. Dari 15. Tanggal apa ke mana? Bisa. Enggak tahu, saya juga teman saya. Saya enggak dikit apa teman saya. Yang sebenarnya Pak Septo, Pak Septo. Dari 15 saya dari. Saya. Nama yang Bapak itu. Enggak, gue enggak tahu, Bang. HP saya, Bang. Tolong, Pak. HP saya, Pak. Ada apa ini? Ikut dulu, loh. Langsung saja kita menuju lokasi. Setelah kita sampai di lokasi, kita menemukan beberapa pemuda yang tadi diserang dan mereka hendak melakukan serangan balik. Saya nggak bawa bapak apaan om. Waktu saya nyari teman ini motor saya, motor teman saya. Nggak ada apa. Jenggok. Duduk. Menemukan senjata tajam dan satu buah stik golok. Temannya si ini om, hilang. Hey. Ah, belum sering ya? Iya, saya kan korban om, si korban om. Mana Pak, ada Boris Pak. Ini anak Boris? Iya, saya ini korban om. Stik golok. Bukan saya. Ya, intinya mereka berkumpulan. Ya, mudah. Kita menyisir ke lokasi di mana mereka berkumpul. Setelah kita memasuki gang. Kacau gitu ya. Tadi lampu. Nggak ada yang bawa Pak. Saya lompat nggak megang Pak. Temanmu pada bawa BR itu. Kamu ngomong yang dibacok siapa? Kamu bikin laporan jadi saksinya ya. Iya Pak. Jangan katanya ya. Iya. Buka. Baju buka. Baju. Polsek kita ke Polsek apa ke Polres ya bikin laporan. Iya Pak. Kamu jadi saksinya. Yang dibacok yang mana? Iya. Jelas ya. Mana kita ya? Jangan sama mama. Dianya kesian kepalanya sama sampai apa? Sini Pak, sampai tangan. Eh, sampai tangan. Tanyakan. Gimana kejadiannya? Kejadian pas Pak keluar dari sini dia baru balik kerja ngibuin, Pak. Terus? Udah dia berdua diambil. Sebentar, satu orang yang bicara. Satu orang yang bicara. Jadi, ya kan? Iya, Pak. Menurut pengakuan dari salah satu pemuda tersebut, kejadiannya udah 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu? Iya, ya. Udah dibacokin, Pak. Terus? Iya, teman saya udah pada kena nih. Terus dia minggunya datang lagi, kena lagi. Warung pada diambil-ambilin, semua-semuanya. Terus, yang ketiga, ini kita pada ngumpul sama warga, sama Purkabi, pada Bing. Iya, akhirnya teman saya keluar dari gang raya sini. Terus? Dari gang raya. Terus dibacokin di situ di depan. Kapan? Tadi barusan. Kakinya dia enggak usah kebentar-bentaran lo. Barusan. Kamu jadi saksi ya? Iya, Pak. Jelas ya? Jelas. Bikin laporan. Jangan ngomong asal-asalan aja ya. Saya semua pada tahu orang. Lu tahu orangnya enggak? Tahu lah mana orangnya. Orang lapangan tembak. Tahu rumahnya. Tahu rumahnya. Siapa namanya? Saya enggak tahu rumahnya. Nongkrongnya di mana dia? Dia di lapangan tembak. Di dalam, Pak. Di dalam. Tapi tadi lagi di Kaprina. Iya, di gereja, Pak. Di gereja nongkrongnya. Siapa namanya salah satunya? Saya enggak tahu, Pak. Saya enggak kenal. Lah katanya kenal tadi. Tahu muka.
saya tahu Winan dong, Pak. Muka sama anak lapan tembak. Udah, kalau nama saya nggak tahu. Motornya dirampas. Dirampas, Pak. Ada di sono, Pak. Udah, di mana? Berkali lapangan tembak sama dia diumpetin. Nama orang, kena bacok semuanya. Sama dia orang. Diumpetin sebelah mana ada yang saya tahu, Pak. Saya kurang tahu, Pak. Kalau misalnya ada orang aja mungkin dia pada sekalian. Pak, ini Pak. Lu tunjukin. Iya, Pak. Ntar, Pak. Salah satu aja, ikut. Bukan balas dendam, cara yang benar ya. Iya, Pak. Kamu kerja sama sama polisi. Ada polisi kamu, bukan balas dendam. Menurut laporan dari warga sekitar, beberapa pemuda yang melakukan penyerangan belum jauh dari lokasi di mana tawuran pertama terjadi. Langsung saja tim kami melakukan pengejaran. Tim kami sulit untuk mengejar mereka karena di lokasi tersebut dipasang portal. Ini motornya? Ya. Ini motormu? Ini motor yang teman saya yang bacok. Iya. Bawa motornya bawa. Ini om. Bapak tadi lihat Pak yang nongkrong kesini? Banyak. Lari semua. Ini bukan. Orang sini. Gak pernah lihat. Tetapi kita mendapati kendaraan bermotor milik korban yang tadi diambil. Kami pun membawa pemuda-pemuda tersebut ke Polsek Ciracas untuk memberikan laporan dan agar dapat ditindaklanjuti lebih lanjut. Di perjalanan kita melihat 3 motor yang berjalan beriringan dan motor yang paling belakang membuang sesuatu. Setelah kita periksa, kita menemukan obat penenang yang kita dapati oleh pengendara motor tersebut. Motor itu pun setelah kita tanya, dia mengakui bahwa obat-obat yang tersebut adalah milik. Apa itu, Pak? Jadi dia itu tanpa resep dokter sebenarnya nggak boleh. Obat keras. Ada lagi nggak? Saya tanya jujur aja. Nggak ada. Udah cuma itu aja. Sisanya. Karena pemuda yang kita periksa tadi bersifat kooperatif dan tidak mempersulit, lanjut kita membawa pemuda tersebut ke Polsek Jatinegara untuk diperiksa lebih lanjut.